أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولله العزة ولرسوله أما بعد. Baik, kami syukur Allah SWT, tuan-tuan. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur sangat-sangat kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, satu hari lagi yang Allah tambahkan kepada kita untuk kita tambah amal, untuk kita sempurnakan lagi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas garisan hablum minallah, dan itu juga untuk kita selesaikan segala amanah dan tanggungjawab kita kepada sesama manusia, yakni tali yang kedua, iaitu hablum minannas. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat atas ruang yang diberikan, dan pastinya tuan-tuan yang paling-paling sangat-sangat yang kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keridaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita, sebagai ilah untuk kita sembah, untuk kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketundukan dalam semua keadaan, tuan-tuan, baik daripada sudut ibadatnya, daripada sudut kehidupan kita, kita patuh pada segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tunduk di atas segala panduan, di atas segala tunjuk ajar yang datang daripada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang kata kita akan lebih tenang dalam kehidupan kita, kita lebih selamat, terhindar jauh daripada segala malapetaka dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di atas nama Islam yang kita terima sebagai agama dan sistem kehidupan kita yang dibawa oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada yang lebih sempurna daripada kata ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang Islam atas panduan wahyu Allah. Maka itulah yang kita buat sesempurna yang mungkin dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kata dengan segala yang kita lakukan, kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita akan tenang di dunia ni, tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahannya. Okey, baik. Dalam ruang-ruang yang sedia ada lah, tuan-tuan, kata untuk kita sekadar saling mengingat di antara satu sama lain, terutamanya saya sendiri untuk mengingatkan diri saya, dan juga untuk kita sama-sama bermuhasabah dalam ruang-ruang yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sedang dan kata memulakan kita sudah memulakan jual beli kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dalam keadaan yang baik, mudah-mudahannya, sebab manusia pada ketika dia bangun daripada tidur, sebenarnya dia sedang menjual dirinya. Dia sedang menjual dirinya. Kullun nas yaghdu fa ba'un nafsahu mu biha wa mu'tikuha, atau kama qala salaka rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia, semua manusia pada ketika dia bangun daripada tidur dia, bangun daripada tidur, faba'un nafsahu, maka dia menjual dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bangun, sebenarnya kita dah start bisnes sebenarnya. Tuan sudah ada lah. Kita dah start niaga dah sebenarnya. Faba'un nafsahu, maka dia akan menjual dirinya. Famu biquha au mu'tiquha au kama qala sallallahu rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia menjual dalam keadaan mengata dia mengekalkan dirinya dengan mengata hawa nafsu, dia mengekalkan dirinya dalam konteks keduniaan, bahasa mudah,
dia menjual dirinya kepada syaitan. Terus mudah dia lah. Kata kekal dalam kata hawa nafsu, kekal dalam keduniaan semata-mata. Kadang-kadang ada sebagian orang bangun-bangun terus dia nak marah orang. Terus dia kata dah ada berfikir untuk bermusuh dengan orang. Ada sebagian orang macam tu. Tapi begitu juga ada sebahagian daripada mereka bangun-bangun tadi tu. Famu'tikuha awkamakal. Yang ini dia akan bebaskan diri dia daripada hawa nafsu. Bermaksud apa? Jaga-jaga saja dia terus saja ingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun sahaja dia dah terus dah untuk mengata dirikan salat dan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun sahaja selepas daripada itu dia mengatakan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala lagi, mungkin kata ditambah mungkin Allah Subhanahu dengan baca Quran, dengan zikir dan sebagainya. Dia sedang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kadang-kadang dapat untung yang cepat, kadang-kadang dia nak untung yang cepat, dia nampak orang kata keuntungan yang besar dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang dalam dia mencari untung tadi itu, dia terlepas pandang ada kemungkinan keuntungan itu adalah yang bersifat sementara. Jadi macam itulah, ada kemungkinan orang yang berniaga dengan syaitan, mungkin pada dia, untung dia lah. Pagi-pagi dah terus saja keluar tanpa melihat kepada Allah, tanpa tunduk pada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang bangun tidur awal-awal pagi nak pergi jogging dah. Tu niaga tu, tak salah. Tak salah untuk dapat untung kesihatan tu. Tapi ada sebahagian bila dia keluar tadi tu, jogging, kayu basikal mungkin, sebelum dia tunduk pada Allah. Bermaksud apa? Dia niaga dulu diri dia dengan dunia. Untungnya mungkin ada di dunia, tapi untungnya adalah sementara. Untungnya tak banyak. Tapi ada sebahagian daripada orang lain tak ada, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita lah bangun-bangun, jaga-jaga, terus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menangguhkan segala urusan yang lain, kita tak campur. Tak tengok lagi WhatsApp pagi ni kan. Kita dah tengok WhatsApp pagi ni. Kan? Kita tak nak dulu. Kalau boleh kita tak nak dulu. Jangan tengok dulu. Semuanya untuk Allah dulu. Semuanya baikkan dulu apa yang sepatutnya dan sebagainya. Walaupun kita nampak macam kita ada menangguh sedikit urusan keduniaan, tapi sebenarnya pada ketika kita tunduk Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu kita nampak macam rugi, tapi sebenarnya tidak. Kita untung banyak. Tapi untung tu nanti kita raih kat mana? Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, beza tuan-tuan. Jauh beza. Jaga dengan Allah, untung dia besar. Tapi nak kena sabar sikit. Dia nak kena sabar sikit. Kadang-kadang kat dunia ni dia tak nampak untung tu. Dia tak nampak. Dia nak kena sabar, kadang-kadang nak usaha lagi. Dalam usaha kadang-kadang bertambah. Nampak macam jadi aja dah. Tambah lagi duha, tapi macam tu juga lebih kurangnya. Cuma dalam dia tak dapat apa yang dia nak, tapi dia sihat. Allah permudahkan lagi, dia katakan jauh daripada masalah dan sebagainya. Cuma dia macam takat macam tu je. Tapi dia makin tunduk, rupanya penat dia kat sini sebenarnya berbaloi untuk di sana. Dia untung dekat sana. Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan dia dengan ganjaran-ganjaran yang kata yang cukup baik. Orang kata apa, seperti mana yang dia faham bahawa di sini adalah untuk sementara waktu, di sini adalah untuk berusaha, tapi di sana nanti untuk diraih segala-galanya. Kan kita selalu baca kan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kan apa lagi? Fasanu yassiruhu lil yusra, kan? Barang siapa yang saling memberi, kemudian begitu juga orang kata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membenarkan dengan adanya al-husna. Al-husna ini merujuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, adanya ganjaran dan sebagainya. Pada sisi Allah Subhanahu kata aku permudahkan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan lorongkan, kami akan perahkan dia pada jalan yang kata yang kita sifatkan al-usra, benda-benda yang baik, benda-benda yang mudah dan sebagainya. Cuma nak kena sabar sikit lah. Tapi kalau
Siapa yang sememang dibakir, menahan dirinya, wastagna, ada istighna, ada rasa dikatakan macam segala-galanya dia, segala-galanya aku dan sebagainya, seolah-olah tak nampak, tak rasa pun apa yang ada itu datangnya daripada Allah. Kemudian wakadzdzaba bil husna, ada takdzib, dia macam tak kisah dengan persoalan akhirat dan sebagainya. Maka Allah kata usra, kami permudahkan dia benda yang susah semata-mata. Itu yang cari kat dunia, tak cukup, tak cukup, tak cukup dan sebagainya. Cantik doa yang kita baca di imam. Sekali-sekala tuan-tuan kan, tapi sekali-sekala bila doa dalam Melayu ni, kita sebenarnya dia ada feel dia sendiri sebenarnya. Kena waktu subuh, suara pula datang dayu-dayu. Sonok. Saya sonok. Oh, tak ada kebenaran. Tak ada nak puji-puji now, tak ada. Kan? Tapi sonok. Bila kita dapat rasa tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kan, dalam banyak keadaannya, syarat, antara syarat kabul doa, apa dia? Apa antara syarat kabul doa ni tuan-tuan? Antara syarat kabul doa, yang paling penting sebenarnya ialah faham apa yang kita minta. Faham apa yang kita minta. Bila kata faham, dia tahu sebenarnya apa yang dia nak. Dia tahu apa yang dia lafazkan. Dia tahu apa sebenarnya arah tuju yang aku nak sangat daripada engkau Tuhan. Dan tahu apa yang dia tak nak. Apa yang dia harapkan itu dia lafazkan. Itu antara syarat kabul doa. Sebab itu, bila nak sampai pada faham, bahasa tak jadi syarat. Bahasa dalam doa tak jadi syarat. Kalau siapa yang hafal Arab, silakan. Tak ada masalah apa-apa. Boleh hafal, jalan. On lah. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi bahasa tu bukan syarat kabul. Bukan. Sebab syarat kabul mesti faham. Ada sebahagian hafal. Tapi tak faham. Kau nak tes boleh. Kita tes seorang lah. Kan? Dia gini, jangan tes, dia cakap. Kan? Semua ramai ngapal bahasa Arab. Alhamdulillah lah, tak apalah. Kita tengok daripada sudut mujahadah, kesungguhan dia untuk apal dan sebagainya. Tapi tak ada masalah. Silakan, teruskan. Tak ada masalah. Tetapi perlu ditambah atas dasar faham. Bila faham, baru feel pada doa tu sampai. Baru kita boleh rasa, Tuhan memang itu yang aku nak Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi sebab tu bahasa tak kisah. Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, kalau kata kalau orang tadi tu diguna bahasa Hindi ke dan sebagainya, bahasa Cina ke, bahasa Inggeris ke, doesn't matter. Sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Pakailah bahasa apa pun, yang penting dia tahu dengan apa yang diminta. Dan saya yakin dan percaya dalam banyak keadaannya, kalau katakanlah even kita sendiri pun pada ketika kita solat hajat, pada waktu malam kita tahajud dan sebagainya, bila nak sedap bahasa tu, ya Allah ampunkanlah aku dan sebagainya, kita akan cakap bahasa Melayu. Bahasa kita juga kan. Itu sebenarnya adalah antara syarat kabul doa. Bila faham, yang kedua, pastilah di situ kita akan sungguh-sungguh doa. Kita sungguh-sungguh minta. Sebab kita faham. Bila faham, barulah sungguh-sungguh doa. Ya Allah, antara mereka, antara kedua ibu ayah aku tadi itu, kalau yang telah meninggal dunia, kau lapangkanlah kubur mereka. Betul katanya? Kan, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Kan? Kalau kata, kalau mungkin ini boleh tambah, sinarkanlah kubur mereka dengan cahaya syurga-Mu, ya Allah. Kan, harumkanlah kubur mereka dengan haruman syurga-Mu, ya Allah. Kan, kita minta kan, kita sungguh-sungguh kita minta. Bukan kita dapat rasa kan. Jadikanlah kubur mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Kan? Dia baru sungguh-sungguh minta. Dan jauh daripada apa dia? Yang Nabi pun larang dekat kita. Yang Nabi ingatkan dekat kita. Yang mana Allah takkan terima mana-mana doa min qalbin ghafilin. Yang mana Nabi ingatkan, Nabi kata, doa Allah tak terima kalau kita doa dalam keadaan hati yang lalai. Memanglah lalai kalau tak faham.
lalai dalam keadaan tak sungguh-sungguh. Dah tak faham, takkan sungguh-sungguh punya. Dia akan cuma angkat tangan, imam kat depan, dia pun amin. Amin, amin, tak kisah. Dalam amin-amin, dia boleh tarik WhatsApp. Amin, amin. Kan? Ada sebagian orang macam tu. Sebab dah tak sungguh-sungguh. Pasal tak faham. Sebab tu syarat kabul doa, dia mesti faham. Syarat kabul doa, dia mesti ada sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam memohon. Kesungguhan dalam meminta. Tangan tadah kat mana. Walaupun angkat tangan itu bukan syarat kabul doa, tapi dia adalah adab dalam berdoa. Adab tu, adab ni lah sebenarnya akan yang mana Allah akan pandang. Aku tengok kau sungguh-sungguh angkat tangan. Kau betul-betul kata minta pada aku. Seolah-olah macam orang yang sedang mengemis, tuan-tuan. Kita mengharap sangat-sangat. Barulah nampak tu semua. Ni tak ada. Kadang-kadang ada sebagainya tu, saya tengok ada orang letak atas lutut, selamba gitu je. Ya, ya, amin, amin, amin tu. Tak nampak kesungguhan tu kan. Kalau katakan macam orang nak minta bantuan dekat kita pun dalam sesama manusia pun, tuan-tuan kan. Biasanya kita katakan betul-betul dia bercakap, aku tu minta maaf dengan kau, aku terpaksa. Nampaklah sungguh tu. Dalam minta tolong ni pandang tempat lain, cakap dengan orang habis sekali semua. Ish, kau ni minta tolong ke apa? Kan? Kesungguhan tu lambang kepada mengata sesuatu yang memang kita harapkan sangat-sangat. Sebab tu tuan-tuan, daripada awal lah, sebab tu daripada sudut perspektif kita, cara kita menilai satu-satu perkara, dia terlalu penting tuan-tuan. Terlalu penting. Kesengajaan. Kesengajaan dalam memilih sesuatu. Kesengajaan dalam melakukan sesuatu adalah sesuatu yang diambil kira. Adalah sesuatu yang diambil kira. Kita minggu depan, kita masuk bulan bulan Rejab. Bukan bulan 2 tu. Bolehlah, bolehlah, bolehlah. Boleh, 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 boleh juga. Kebetulan dekatlah, kebetulan dekat kan. Tak apalah. Bulan depan kita masuk bulan Rejab kalau bulan Islam lah. Kalau bulan Masihi kita masuklah pada Februari itu. Tak apalah, bolehlah, kebetulan dekat. Okey. Baik, tapi yang saya nak cerita ini berkaitan dengan bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab, biasanya kita akan cerita pasal berkaitan dengan Isra Mi'raj lah. Biasanya nanti kan kat ujung, Surah Tairah tu kita akan cerita semua tu berkaitan tu. Tapi poinnya saya bukan nak cerita yang tu. Tidak. Tapi bila kita selalu mendengar nanti asatizah kita, penceramah-penceramah nanti dan sebagainya akan adalah yang dibawa berkaitan dengan gambaran-gambaran nikmat, dengan gambaran-gambaran azab dan sebagainya, tuan-tuan kan? Okeylah, itu satu sudut. Tetapi yang kita nak kena faham ialah kenapa seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga dan kenapa seseorang itu dimasukkan dalam neraka Allah. Dipandang pada satu sudut, sebelum kata adanya merit yang namanya pahala, adanya merit namanya dosa tadi tu, tuan-tuan, dia dilihat kepada asas pilihan kita, kesengajaan dalam memilih dan melakukan sesuatu. Dua asas dia kan. Seseorang akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau dipandang daripada sudut amal, dia pandang daripada sudut kesungguhan dia, ialah atas apa yang dia pilih. Dia memilih untuk tunduk pada Allah. Dia memilih untuk taat pada Allah. Dia memilih untuk jalankan tanggungjawab yang ada pada diri dia. Itu maksudnya apa? Kesengajaan dia, kesedaran dia untuk dia tunduk. Begitu juga ada sebahagian manusia, dia sengaja untuk apa? Untuk tidak tunduk pada Allah. Sengaja dia, dia tahu itu dosa. Tapi sengaja dia untuk melakukan dosa, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesengajaan dan kesedaran itulah dia diberikan dosa pada hujung ceritanya. Kesengajaan tu. Kalau dia dipaksa, dia tidak akan diberikan dosa. Kan kita tahu dalam perkara tu kan. Innallaha Ta'ala tajawazali min ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Al-Qamakal, Salatul Rasul, Salam. Allah melepaskan daripada umat aku tiga perkara. Pertamanya, al-khata'. Satu, tersalah. Tak sengaja lah, cakap mudah ni. Sebab bila tak sengaja, maksudnya bukan sengaja. Bukannya memilih, bukannya sedar. Tak sengaja, tu bahasa mudah dia. Orang cocok, setengah orang kadang-kadang kan, cocok pinggang, dia melatah. Kan, macam-macam perkataan keluar. Kan, macam-macam perkataan keluar. Tapi lazimnya, dia tu tadi tu tak sedar lah dengan apa yang dia buat.
kan? Kalau kata agaknya ni kan, wala uzbillah lah kan, agaknya kalau dia tertikam orang tu masa mengata, padam orang tu agaknya, bersemudahnya kan, dia tak ada, kata kita takkan letakkan ukubah atas diri dia, sebab dia tak selalu. Cuba semudah dia kan, tersalah, tak sengaja, satu, wan nisyan, dua, lupa, dah nama lupa, kan, nak buat macam mana kan, orang dah lupa, jangan dimarah-marah tuan-tuan, kau ni asyik lupa je, tu jangan je, dah memang lupa. Kecuali dia memang suka lupa. Kan? Itu ada orang mengatakan dengan dia design dia macam tu pun satu balik tak? Baik. Dua. Lupa. Dan memang tak ada apa-apa. Kan? Rufi'al kalam. Rufi'al kalam. Diangkat kalam daripada catatan dosa dan sebagainya. Macam tu juga bahasa mudahnya. Baik. Dua. Tiga. Wa mastukrihu alaih. Awkamakal. Sadaqah Rasul. Salam-salam. Dan apa saja yang dipaksa atas dirinya. Bukan kehendak dia. Dia dipaksa. Luar daripada kawalan diri dia. Jadi kesengajaan itu tuan-tuan, pada dasarnya adalah apa dia? Itu adalah yang disifatkan sebagai aks seseorang dia untuk dikenakan dengan dosa ataupun pahala. Dia sedar. Sebab itu tarik bawah, tarik bawah masa perpindahan period tempoh di antara seseorang yang dinamakan kanak-kanak kepada seorang yang dinamakan sebagai dewasa, di tengah-tengah tu diletakkan dengan the age of puberty, adanya umur baligh. Dalam baligh itu diikat dengan akil, yakni yang berakal. Sebab akal, berakal menunjukkan kepada kewarasan untuk mengatakan bahawa ya, aku tahu ini baik, maka aku pilih. Yang ini buruk, aku tahu dan aku elak. Di situlah asasnya. Pada mereka yang gila, yang tidak boleh berfikir dalam keadaan sempurna dan sebagainya, sebab itu dia terlepas. Sebab kesedaran itu tidak ada pada dirinya. Kesengajaan itu tidak ada pada dirinya. Itu paling-paling asas. Kebetulan hari itu adalah saudara lah, cakap mudahnya. Bila Allah uji dia, dia adalah kata ada anak yang kita sifatkan retarded lah. Retarded ni memang 100% retarded. Tak boleh kata untuk berfikir daripada kecilnya sampailah dia meninggal hari itu, dalam 2 minggu lepas tuan-tuan, dalam umur 18 tahun. Daripada kecil sampailah dia mengatakan 18 tahun meninggal, Allah ambil dia gitu dalam 2 minggu lepas. Memang langsunglah tak boleh mengatur untuk berfikir dan sebagainya. Okey baik, satu sudut. Itu bahagian dia. Baik. Cuma gitu, biasalah tuan-tuan kan, manusia punya perkiraannya kadang bila jenazah tu nak dibawa turun apa pun sekali dan sebagainya, ialah biasa dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang orang kata okey ini si fulan ni sekian, dia kata gini. Cuma dia tambahlah, kita tak kenal dia sebab dia duduk dalam rumah aja apa semua sekali dan sebagainya. Jadi kita katakan tak payah. Baik, satu sudut tu saya boleh nampak, macam saya boleh terima lah. Cuma ada sikit-sikit tu cara cakap, dia kata alamak tak payah cakap lah, ada benda yang kita boleh faham sendiri. Baik, ialah jiwa mak. Kemudian lepas tu bila anak dah anak dibawa ke kubur, jadi saya tengok dia punya nangis tu lain macam lah. Saya berapat lah dekat dia, saya kata ialah sebab pangkat saudara kan, cakap pelan-pelan dengan dia, insyaAllah dia anak syurga. Saya kata dia tak ada perkiraan langsung pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta dia, Allah yang menjadikan dia daripada awal dan sebagainya. Dia mengatakan bahasa mudahnya memang zero, tak ada pertimbangan, tak boleh nak buat apa-apa, tak pandai nak memilih, 100% diurus oleh ibu dan ayah dia. Bahasa mudah sememangnya anak syurga, lepas bebas. Saya katakan dia alhamdulillah, satu sudut syukurlah. Dia kat sebenarnya kat sini ni pun sebenarnya dia dah tahu dah, dia dah pandang dah. Kalau ikut pada hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebenarnya dia akan berada bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam hadis kursi Nabi lah. Dan katakan redha. Redha lepaskanlah. Saya kata lepaskanlah dalam kata redha, insyaAllah syurga untuk dia. Bahasa mudah, dia sedang menunggu ibu dan ayahnya dalam syurga Allah. Dalam hadis kursi dia membayangkan, dia dah pegang dah baju syurga ibu dan ayah. Dah pegang dah. Ada dalam hadis kursi sahih mengatakan bahawa dia sedang bermain-main. Dia akan bermain-main dengan Nabi Ibrahim dalam satu dan kedua dalam masa yang sama. Dia ada pakaian syurga untuk ibu dan ayahnya. Dah dia dah. Dah standby dah dekat situ.
Nah, jadi bagi mereka juga, kalau kalangan pada tuan-tuan sini, kalau kata kalau mungkin ada anak-anak kecil ke dan sebagainya, lagi-lagi yang kata yang dijemput Allah sebelum kata umurnya baligh tadi tu, sebab belum baligh, belum akil, tak dapat fikir lagi dalam keadaan sempurna dan sebagainya, tuan-tuan, itu sebenarnya merupakan antara yang Allah pujuk balik diri kita, Allah jamin dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, sedih-sedih jugalah kan. Dia mengatakan hilang anggota anak dan sebagainya. Tapi sebenarnya di situ ada yang Allah telah tetapkan. Cantik doa tadi pun. Kata dalam doa yang pertama, tak silap saya tadi, lebih kurang kata apa, Allah Maha mengetahui apa yang kita buat, apa yang tersurat dan juga yang tersirat dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya benda-benda ni memang kita tak boleh lari, tuan-tuan. Di atas dasar sedar, itu adalah tanggungjawab kita, kita pilih. Di atas sedar, itu sememangnya perkara yang mesti kita buat, kita kena buat. Anak saya hari itu adalah sajalah. Ini pun secara tak langsung. Bila kita dari keluarga ni, dia orang buat lah. Bukan saya yang buat pun, anak saya yang buat. Dia buat lah, berkata ada WhatsApp group lah. Kami anak beranak dalam tu. Kan? Jadi, lepas tu dia forward satu. Dia kata sebab saya memang cakap dengan dia orang, nak forward apa-apa, beritahu Abah dulu. Dia kata, masuk dalam grup, kita tengok macam mana. Baik. Ha, jadi, bila dia masuk ke situ. Adalah satu kata klip video ringkas. Tapi kebetulannya yang bercakap itu bukan orang kita. Nah, dia kata dalam kepercayaan lain lah, satu sudut. Okay, baik. Tapi dia keluarkan satu statement lebih kurang beginilah dia kata. Dia kata, life is only between B and D. The only thing that we have is only C. Dia cakap itu. Nah, hidup ni cuma di antara huruf B dan huruf D. Hidup kita ni di antara B dan D. Yang kita ada cuma C je. Siapa tahu tu? Ni tahu ABC kan? Okay, hidup ni cuma di antara B. B tu dalam bahasa Inggeris, untuk dalam konteks ni maksudnya adalah birth, di antara kelahiran. Dan D merujuk kepada death, kematian. Hidup cuma ada dua cerita je. Pangkalnya kelahiran, hujungnya kematian. Satu-satunya yang kita ada adalah cuma C. C je yang kita ada. C itu adalah chance. Yang katakan peluang bukan. Kita cuma ada choice. Kita cuma ada pilihan. Mudah ni. Hidup di antara kelahiran dan kematian, yang kita ada adalah pilihan. Itu je. Dia tanya, boleh tak faham? Dia kata, boleh. Sebab di atas dasar universal values, atas nilai kemanusiaan, atas nilai kehidupan Allah, dan menepati pada firman Allah kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia jalan, peluang, pilihan untuk apa? Untuk kalau katakanlah pada jalan baik, adanya jalan takwa. Dan begitu juga pada hidup manusia, adanya jalan fujur. Depan mata nak buat maksiat atau kita nak tunduk pada Allah. Pilih dua-dua jalan depan mata. Itu pasti. Ada dua jalan untuk diri kita, tuan-tuan. Depan mata kita. Kita tahu nak salat atau tak nak salat. Itu masa mudah dia. Nak ambil rasuah atau tak nak ambil rasuah. Nak makan harta anak yatim atau tak nak makan harta anak yatim. Nak gaduh, tak nak gaduh. Kan, budak sekarang bincang. Benda boleh gaduh, buat apa? Bincang. Kan, dia cakap macam tu. Budak sekarang lah. Sampai tak menyentuh kan. Masa mudah, pilihan kat tangan kita. Nak datang surau, nak datang masjid atau tak nak datang. Pilihan tangan kita. Dipandang pada satu sudut. Tak kekuatan tu daripada Allah SWT. Tetapi kita diberikan akal untuk kita timbang. Itu mudah dah. Kalau ikut berita semalam, saya dengar dekat radio. Saya tak tengok sokap apa, tapi saya dengar dekat radio. Di ceramah semalam, ceramah mingguan di kata di JAI. Tapi semalam saya online lah, dia tak di auditorium apa, Seri Negeri. Ada program lain katanya di sana. Tak apalah. Baik, saya dengar radio, salah satu daripada isu yang ada sekarang ni yang makin kronik ialah pada ketika
anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah, isu sekarang ni ialah apabila mereka dah ketagihan kepada, minta maaf cakap, pornografi. Benda-benda lucah. Okay, baik. Satu sudut kita nampak cerita budak tu. Satu sudut lain kita nampak siapa yang beri handphone tu. Siapa yang beri tab tu pada anak-anak tu. Memanglah satu sudut memang kita terpaksa di dalam ruang-ruang yang kata belajar secara PDPR, secara online dan sebagainya. Tetapi kita dalam memberi tak mesti yang kata 100% memberi dan lepas tangan. Tak boleh. Dia 12 tahun tuan-tuan, dalam banyak keadaannya dia tak pandai untuk memilih dengan sempurna lagi. Bermaksud kita ibu dan ayah kena pantau. Apa yang dia tengok, apa yang dia buat. Sekolah pun kalau katakan PDPR berapa je. Paling-paling jauh pun kita katakan cuma sampai pukul 2 habis dah. Lepas tu daripada tengah hari tu bawa ke malam kat tangan dia. 12 tahun ke bawah tu. Ini bukan cerita 12 tahun ke atas. Bukan. Kita tak cerita dewasa. Kita tak cerita bapak-bapak budak yang sengaja tengok. Itu pandai dia lah satu sudut. Sebab dia dah tahu dah benda tu. Ni budak bawah ni. Bermaksud masa setting yang kita beri tu, kita yang memberi pada dia. Itu pada asasnya. Nah, ambil tab ni. Nah, ambil handphone ni dan sebagainya. Dan pada saya tak tahulah secara peribadi. Kalau katakanlah tab ke dan sebagainya untuk PDPR, okeylah satu sudut. Tetapi atas nama handphone dengan adanya SIM card, dia boleh call kawan ke apa ke, saya rasa macam belum sesuai lagi kot. Agaknya. Tak tahulah untuk saya. Sebab dalam banyak keadaannya, tak ada keperluan. Tak ada keperluan sangat sebenarnya. Dan banyak ada banyak cara sebenarnya. Dia kata nak kena WhatsApp, ada banyak cara lain sebenarnya tuan-tuan untuk berhubung. Banyak cara, cuma antara tahu atau tak tahu je. Poin saya ialah daripada sudut sekarang ni, di hujung cerita, yang kita kata mungkin ada maslahah tertentu untuk anak-anak, untuk cucu kita dan sebagainya, tapi di hujungnya kita tak dapat nak kawal 100%. Kita kena buat sesuatu tuan-tuan. Kena perhati daripada sudut anak-anak kita dan sebagainya. Kita terutamanya ayah-ayah, suami-suami, kita di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Surah At-Tahrim ayat 6 yang biasa kita baca kan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah guna dan Allah khitab tadi tu, Allah tujukan ayat tu pada orang beriman. Orang yang betul-betul percaya bahawa di situ nanti adanya persoalan di atas tanggungjawab yang kamu lakukan atas dunia. Allah tak kata ya ayuhan nas, Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kamu jaga diri kamu. Jaga diri baik-baik. Tapi dalam masa yang sama macam juga kamu dipertanggungjawabkan dengan ahli keluarga kamu. Kita akan ditanya balik ni, ayah-ayah, abah-abah, abang-abang, suami-suami, kita akan ditanya balik. Semua tu sebiji-sebiji Allah akan tanya. Allah akan tanya balik. Itu yang tak tahan tu. Berbeza dengan orang perempuan. Lain. Dia lain. Lesen dia lain. Lesen kita ni besar. Dalam besar kita kata kita macam bebas, kita macam kata tak mengandung, kita tak payah menyusukan anak dan sebagainya. Sebagai orang perempuan kata untung jadi lelaki, dia kata gitu. Kan sebenarnya daripada pandang pada satu sudut, orang perempuan lagi banyak ringannya, lagi mudah untuk masuk syurga Allah. Lagi mudah untuk masuk syurga Allah. Kita ni macam-macam kita kena jawab ni. Lagi banyak jawatan, lagilah akan ditanya. Sebab dia akan ditanya sebiji-sebiji dan sebagainya tuan-tuan. Ni sebab masa kita terima jawatan tu, kesengajaan kita, kesedaran kita dalam menerima, kan? Tu pada asasnya. Jadi sebab tu dalam banyak keadaannya ialah segala yang akan kita terima semula sebenarnya adalah daripada pangkal tu kita yang memilih. Dalam banyak keadaan kita yang memilih. Sebab itu daripada sudut Islam diajar dekat kita supaya kita tambah ilmu, tambah kefahaman dan sebagainya. Supaya apa? Supaya di hujung ceritanya pemilihan keputusan yang kita buat adalah yang menepati kepada perspektif akhirat. Selamat kita. Itu bahasa mudahnya.
dituntut untuk cari kefahaman, dituntut untuk dapatkan ilmu supaya timbangan dan keputusan yang kita buat dalam apa saja sebenarnya menyelamatkan kita. Itu sebenarnya. Selain daripada berkawan dengan orang yang baik-baik, kita katakan dengan wujud dengan persekitaran yang baik dan sebagainya. Ini pada asasnya tuan-tuan. Antara perkara yang memang kita kena pandang dalam keadaan yang kata yang itu. Sistem adalah sistem. Tetapi dalam memilih sistem tu, itu kita. Itu kita. Dia akan balik pada diri kita sendiri sebenarnya. Sebab tu dalam banyak keadaan, kalau kita perhatikan dalam apa saja perkara, kita nampak segala-galanya kat kita. Sebab tu Allah sendiri menyebutkan dalam Quran kan, kalau dalam bentuk umum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sendiri nyatakan bahawa zahir, timbul, nyata kerosakan dekat muka bumi ini disebabkan oleh apa? Tangan-tangan manusia. Menunjukkan bahawa kesengajaan kamu dalam merosakkan alam ini. Dalam keadaan orang kata kamu mencari keduniaan yang melampau dan sebagainya, tapi macam tu juga kamu merosakkan alam. Kita kan tuan-tuan kan, hujung tahun lepas bulan 12 dan begitu juga awal bulan 1 kan, kita nampak ada banjir kan dan sebagainya. Kita nampak daripada orang kata apa, banjir tu satu hal lah, tetapi kita katakan dengan saya rasa semua orang bercakap benda yang hampir sama. Yang daripada sudut sebab musabab kita, takdir Allah tu hak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak itulah yang akan berlaku. Tapi bagi kita sebenarnya kita ada ruang, ada ruang untuk kita usaha dan untuk kita cari sebab dan musabab tu. Kan? Bila banjir itu berlaku, pastilah tuan-tuan, kita akan nampak mengata kehancuran pada harta benda, kita akan nampak kemusnahan, malah mungkin boleh melibatkan nyawa dan sebagainya. Bahasa mudah, sememangnya itu yang akan berlaku. Tetapi ada kemungkinannya pada sisi Allah SWT, itu adalah yang terbaik untuk manusia. Ada kemungkinan. Terbaik daripada sudut mana? Terbaik daripada sudut untuk muhasabah. Terbaik daripada sudut supaya engkau patah balik pada aku dan sebagainya. Kan kalau kita perhatikan, ni adalah perspektif tuan-tuan. Kalau kita tarik pada Al-Baqarah, kita tengok pada satu ayat Allah SWT, saya rasa semua maklum dengan ayat ni. Apabila Allah mengatakan bahawa ayat ini asalnya adalah berkaitan dengan perang. Asalnya berkaitan dengan perang. Sebab pada ketika itu ada sebahagian daripada umat Islam semangat untuk berperang pada ketika itu. Namun hati itu hanya Allah saja tahu. Hati je yang Allah tahu, faham tak? Sebab kita manusia, kita hanya dengar peluang. Jumlah dan sebagainya. Baik. Kemudian pada ketika itu Allah, Nabi tak boleh nak jawab sebab wahyu belum turun. Sekali tiba-tiba wahyu turun. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kamu untuk perang. Tiba-tiba turun ayat kutiba alaikumul qital. Wajib atas kamu untuk perang. Senyap sebahagian. Sebab bila cerita perang, ujungnya apa tuan? Mati. Sebab tu Allah sembung kat situ. Wahuwa kurhul lakum. Sedangkan kamu benci dengan benda tu. Kan? Ada yang suka mati kat sini? Kan? Nak kata tak, confirm mati kan? Seram sejuk kau. Isnatan, kata Nabi SAW. Ada dua benda yang manusia benci. Dua perkara. Dalam hadis sahih Nabi SAW, Muslim ada dua. Nabi kata isnatan yakrahuhumal insan, manusia benci dua benda. Satu Nabi kata al maut, mati ya. Kematian tu manusia tak suka. Satu, ya, terpisah daripada orang yang kita kasih dan sebagainya kan. Yang keduanya manusia tak suka kurang harta. Ialah kita tak nampak macam tadi, sebab pahaman kita apa, bila ada harta mudah, tak ada harta kuranglah, susahlah. Baik, tak apa. Okey, jadi wahwa kurhul lakum. Tapi macam tu juga, Allah sambung dekat bawah tu. Wa'asa antakrahu syai'an wahwa khairul. Wa'asa antuhibbu syai'an wahwa syarul lakum. Kata Allah SWT. Allah kata, ada perkara yang kamu benci manusia. Yang kamu benci tu, sebenarnya wahwa dia baik untuk kamu. Dan begitu juga sebaliknya. Ada perkara yang kamu suka sangat-sangat, buruk untuk kamu. Poinnya apa tuan-tuan? Perspektif, sudut pandang tu.
Sudut pandang yang Allah ajar dekat kita ialah sudut pandang akhirat. Manusia kita, kita pandang banyak, itu adalah bagus. Sikit, itu adalah tak bagus untuk kita. Sebab kita melihat sudut dunia. Allah tak. Allah kata, kamu kurang sebenarnya baik. Malah dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu, Nabi bagi alasan. Kalau kamu kurang harta, kamu ring soalan di akhirat. Ha. Nabi dah bagi dah. Nabi dah justify dah. Dah bagi alasan dah. Kurang harta, sana tu kuranglah soalan. Kita pun belajar kan, hadis Nabi SAW, takkan terangkat kaki, abang kata kaki anak Adam dekat padang mahsyar, sehinggalah dia ditanya dengan empat perkara kan. Salah satunya ialah berkaitan dengan harta. Min aynak tasab wa fima anfaqah. Kau kan makal. Ialah asli hadis. Mana kau dapat harta, mana kau pergi belanja. Kan? Dipandang pada satu sudut. Tapi macam tu juga lah. Perspektif kita ialah perspektif dunia. Tapi perspektif dan sudut pandang yang Allah kata buruk untuk kamu tu buruk untuk dunia. Tapi dia mungkin baik untuk akhirat kamu. Nah, cuma cara kita ni tak macam tu. Sebab kita melihat sudut. Sudut tu lain. Tapi setidak-tidaknya, kalau katakanlah contoh kan, kita ambil yang paling mudah, paling-paling tidak macam kita dengan anak-anak kita lah yang kecil-kecil, dengan cucu-cucu kita yang kecil-kecil kan. Dia suka dia tengok mak dia main pisau contoh. Kan? Dekat dapur, apa sekali, kan potong sayur, dia pernah main berbondok, dia pernah ambil pisau tu. Pisau real tu, yang ni ambil. Kan? Dia suka benda tu. Tapi dah tentu dengan ilmu kita yang lebih sikit, pengalaman kita yang lebih sikit, kita cakap tak baik untuk kau. Walaupun kita tahu kalau kita ambil pisau tu, kita tegur dia sebagainya, dia nangis. Pada dia buruk. Sebab aku nak benda tu. Tapi macam tu juga, kita kata, tak. Dengan ilmu aku, kita sebagai ibu ayah, pengalaman kita, tak, ini buruk untuk kau. Sebab sudut pandang kita tak sama sudut pandang anak. Anak nampak cantik, elok je, seronok je bapak main asap. Kan? Bapak main asap tu main apa? Kan? Dia tengok bapak dia main lighter. Kan? Ha. Dia main asap tu. Elok je, main puh-puh kan. Dia pun nak main lighter. Kita kata, tak jangan nanti terbakar rumah. Pandai pula kita tak? Ilmu kita. But, kalau dah sesama manusia pun, perbezaan ilmu dan pengalaman, tahap tu, kita katakan, sudut pandangnya dah berbeza. Apatah lagi, Allah yang mencipta kita, yang tahu mana satu yang lebih baik untuk kamu manusia. Sebab Allah bertindak untuk atas dasar, dan Allah bertindak di atas dasar kasih sayang dia pada makhluknya. Allah bukan hancurkan manusia. Kita sayang pada anak kita bukan bermaksud kita hanya memberi itu kan. Tak. Beri. Dia seronok dia. Tapi silap-silap boleh menghancurkan. Piramli dah bagi tahu tuan. Anakku Fazli. Lalu tu. Pasal apa? Memberi sahaja. Bermaksud ada ketika ditahan harta. Ditahan kehendak. Mungkin dihancurkan sedikit perasaan dan sebagainya. Marah mungkin. Mungkin boleh lari daripada rumah dan sebagainya. Kalau tak kena cara lah kita bercakap dan sebagainya. Tuan. Sebenarnya tu baik untuk dia. Kita tak katalah dia mengatakan bahasa mudahnya bencana alam ini memang terlalu baik untuk kita, tak kata gitu. Tetapi bahasa mudahnya ialah ada sesuatu yang Allah nak supaya kita patah balik padaku. Ha. Kita tengok pelbagai kan, pelbagai isu berkaitan dengan bagaimana boleh jadi banjir, bagaimana tu katakan tentu bahasa mudahnya sampai orang kata kayu balak boleh sampai depan rumah dan sebagainya kan. Orang A jawab macam ni, orang B jawab macam ni dan sebagainya kan. Kalau saya tengok kayu balak tu kalau dia jatuh dengan akar sekali jatuh, senanglah saya jawab. Ha, ini sebenarnya memang banjir tolak yang tu. Tak ada pembalakan dan sebagainya. Bila dia potong cantik ujung pangkal, kau kata tak ada pembalakan, aku payah sikit aku nak terima ni. Kau cantik, no potong. Kan hantar sampai depan pintu. Allah SWT. Poinnya apa? Kau buat benda tak betul. Aku nak kau patah balik pada aku. Ha, itu sebenarnya. Allah serlahkan sesuatu kerana apa? Berhenti. Itu sudut pandang akhirat. Supaya taubat. Balik semula pada aku.
Dah banyak dah kau ambil, dah banyak sangat dah cari yang tak benar dan sebagainya, tuan-tuan. Itu masa muda ni. Itu pula yang tak jauh lepas tu, tiba-tiba timbul isu-isu umrah. Kan? Timbul isu umrah. Pergi, kita katakan dalam keadaan orang kata sijil vaksin, dalam keadaan orang kata dikatakan bahawa adanya orang kata penipuan, pemalsuan dan sebagainya. Tuan-tuan, apa perspektif orang? Aku nak ibadat pada Tuhan. Aku nak pergi dekat rumah Allah, Baitullah Al-Haram. Kan? Kaabah. Aku nak ziarah kekasih aku, Muhammad SAW. Tapi Allah kata, seolah-olah, kau nak buat ibadat pada aku. Tapi kau datang dengan tipu pada aku. Tak mungkin Allah kata lepas mudahnya kita katakan apa? Allah senang dengan perkara itu. Tak mungkin, tuan. Sudut pandang tu cukup penting sebenarnya dalam hidup. Sebab apa? Daripada sudut pandang itulah seseorang akan sengaja memilih apa yang dia nak buat. Benar-benar arah pahala, benar-benar arah akhirat, maksudnya arah syurga Allah, ataupun sekarang ni berbeda. Maksudnya apa? Dia akan pergi pada satu bab dosa yang Allah tak reda. Sebab tu sudut pandang tu penting. Ilmu tu penting. Faham tu penting. Sudut pandang. Sebab biasa kita akan pandang sudut kita. Sudut dunia. Alah, leceh lah, benda ni lah, sebagainya. Kita pandang gitu. Ya betul, sebab jiwa manusia memang dia suka pada benda yang seronok, benda yang mudah dan sebagainya. Dia tak suka yang susah-susah. Tapi macam tu juga jiwa manusia. Apabila dia ditahan, dia akan cari jalan keluar. Pada ketika dia cari jalan keluar ni, ada kemungkinan dia tersasar. Dia akan cuba cari juga. Macam mana sekalipun, aku nak lepas. Masa tu, kesengajaan yang sebaliknya pula dia pilih. Tuan-tuan, perspektif, sudut pandang. Benda yang kita nak buat, sudut pandang tu arah sekarang ni. Ha, ni sekarang kan, dengan minyak tak adalah orang kata yang apa, minyak sekilo tu kan. Semalam juga berita kan, yang banyak subsidinya adalah untuk golongan B40 dan sebagainya. Tapi berita mengatakan ada peniaga-peniaga yang ambil daripada situ pula. Dia gunakan pula tu, dia pakai yang lain. Saya tak tahulah tuan-tuan kan, tapi kalaulah satu-satu perkara tu dah sememangnya dah ditentukan untuk satu-satu golongan. Understood, benda telah dipahami. Tiba-tiba ada golongan lain yang ambil. Rasa-rasa apa hukum tu kan? Benda tu difahami untuk satu golongan, katakanlah B40. Tapi orang lain pergi pakai. Dalam kesengajaan dan dalam kemampuan dia untuk sebaliknya. Maksudnya dia boleh ambil yang lain. Yang memang bukan khas untuk dia. Tapi dia sengaja pakai. Apa agak hukum tu? Dan apakah hukum makanan dan jualan yang dijual berdasarkan kepada satu sumber yang memang dia maklum, itu bukan untuk bahagian aku. Itu sepatutnya untuk orang lain. Aku kena ada jiwa besar sebagai ukhuwah atas dasar persaudaraan Islam. Tak, aku nak lepaskan, aku nak bagi kau orang. Bukan aku yang pakai. Sebab aku ada hak yang lain. Tapi sekarang dia ambil benda itu. Agak-agak apa hukum jualan dia? Apa hukum pendapatan dia agak-agak? Tuan-tuan, kita terlepas pandang. Terutama yang puak-puak ni lah, di masa muda ni, mungkin T20 pun ada pakai, silap-silap. Pada dia cimat, tapi sebenarnya itu bukan untuk engkau. Kita lepas pandang. Kan, ada sebagian orang dia main tembak di satu pihak lain. Tak asal tak cukup lama sekali dan sebagainya. Tapi dia terlupa dia ada golongan yang pakai-pakai. Tuan-tuan, saya tegaskan sangat-sangat pada diri saya lah. Biar rendah hati pada tuan-tuan. Ada perkara yang kadang-kadang tu kalau katakan kita boleh serap dalam kata sudut pandang yang tepat, Allah permudahkan kita tuan-tuan. Macam tadilah, kita percaya betul-betul wattaqa, dia betul-betul bertakwa pada Allah. Dia tahu ni memang bukan hak aku, aku takkan ambil. Dia sungguh-sungguh tahu benda ni, inilah yang sepatutnya aku buat, itu yang dia buat. Sungguh-sungguh Allah kata macam tadilah, fasanu yassiru lil yusra, Allah mudahkan dia untuk akhirat dia. Sabar aja lah. Tak apa sikit. Tuan-tuan, seorang orang kampung saya. Yes. Orang kampung saya seorang tuan-tuan. Dia ialah orang tua kampung. Buat sawah, kata bergelung-gelung. Buat saya, kami orang sawah. Tapi bahasa mudah tuan-tuan kan, bila sampai kata zakat kan, wa'atu haqqahu yawma hasadih, kata Allah.
dalam konteks pertanian, bahasa mudahnya bila cukup saja nisab, kan, dekat situ dia ada 5% atau 10%, untuk dia dibagilah 10% lebih mampu. Nah, dalam banyak kanan, biasa dia ambil 10%. Saya biasa tolong dia untuk bantu banting padi, apa pun sekali dan sebagainya, mengangin dan sebagainya, kabung air dulu. Kan? Tuan bayangkan, kejujuran dia. Habis saja biasanya kita katakan kalau 300 gantang tu normal lah tuan-tuan. Biasalah. Kita katakan dia akan dapat. Baik. Biasa kalau 10%, 30 lah tolak keluar untuk zakat. Kepuk padi dia tuan-tuan. Kepuk padi dia tu penuh. Okey, baik. Lepas tu kita keluarkan 30 asing sekali. Biasa tiba 30 gantang lah. Kita akan nampak lah. Kita katakan susut. Kepuk padi. Tapi tuan-tuan, esok pagi penuh balik tu. Esok pagi kepuk padi itu penuh balik. Yang dah susut tolak keluar 30 tadi itu penuh balik. Tuan-tuan bayang. Kali pertama masa dia cerita dengan saya, dia kata, aku pun tak tahu macam mana boleh macam ni dia. Aku tak tahu. Kata, saya sampai cakap dengan dia, jangan-jangan acik terlepas pun, ada orang masukkan balik kot. Dia kata, mana? Orang tu dah ambil apa sekali dah. Tuan-tuan. Okey, satu musim. Musim lain macam juga tuan-tuan. Dia cepat jadi pelik sebab benda ni orang kata macam kita solat jenazah lah kan. Bukan hari-hari kita solat jenazah. Kan bila berlaku baru kita perasan. Jadi musim kedua macam tu. Musim ketiga jadi lagi tuan-tuan. Lala kita cuma jaga satu je. Allah. Itu je jawapan ikhlas. Keberkatan. Tuan-tuan, dalam kita duk kata suka mungkin kita cuma ada macam tadilah sedikit-sedikit. Kita kata tak mungkin bertambah, tak mungkin tambah. Tetapi yang boleh menambah itu kerja Tuhan. Sabar. Betul, ada keperluan yang dalam hidup kita. Kita ada kerja kita. Tapi jangan lupa. Tak ada mustahil pada sisi Allah. Tak ada. Yang penting kesengajaan kita, aku nak ikut engkau. Kita takwa pada Allah. Berkira-kira sungguh-sungguh. Ni yang sepatutnya aku buat. Yang ni aku tak boleh buat. Percayalah, fasanu yassiruhu lil yusra. Pegang betul-betul sebab orang yang betul-betul nak dipermudahkan, sebab itu seolah-olahnya jawab syar. Itu sebenarnya syarat. Siapa boleh betul-betul memberi, siapa betul-betul boleh takwa dan dia yakin, dia tasdik dengan adanya syurga Allah, wa saddaqa bil husna, jawab syar, jawab syar daripada Allah. Allah jawab, kami akan mudahkan kau. Siapa Allah mudah, penuhkan syarat dua kat depan ni. Ataupun tiga tadi tu. Memberi, apa, wataqa, semua-semua taqa, kemudian dia membenarkan adanya al-husna syurga Allah. Allah kata, fasanu yassiruhu lil-usra. Kami akan mudahkan. Tapi penuhi syarat ni terlebih dahulu. Kita pun selalu baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa, itu syarat. Syarat. Siapa nak rasa mudahnya apa, adanya jalan keluar. Makhraja, Allah kata takwa dulu kat belakang. Kat depan tu takwa dulu. Sungguh-sungguh takwa. Bukan duk ulang-ulang 7 kali, 10 kali baca aku jadi kaya. Bukan tu. Salah, tak tepat. Bendanya ialah takwa dulu. Takwa penuh, sempurna. Belakang Allah kata kami, yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi doa tadi kan. Kurniakan kepada kami rezeki yang tidak di sangka-sangka. Saya suka sebab lepas tu ditambah. Apa ayatnya? Ada keberkatan lah kan? Ada kan? Rezeki barakah. Sebab majoriti, minta orang cakap, kita selalu minta orang kata rezeki. Tapi jarang tambah rezeki yang halal lagi barakah. Jarang minta, kita jarang sambung. Tadi tu cantik. Nak minta dengan keberkatan pada rezeki tu. Dan tuan-tuan, paling last habis. Apa dia? Bila minta panjang umur sama juga macam rezeki. Jangan minta panjang je umur tu. Tapi begitu juga minta keberkatan umur. Allahumma tawil umrana wa barik umrana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan berkatilah umur kami ya Allah. Itu paling penting. Supaya apa pun yang kita buat, Allah sentiasa permudahkan dalam perspektif dan kita diterima Allah dalam keadaan yang cukup baik. Walaupun di situ pasti dalam ilmu kita ada kekurangan, tapi Allah boleh pandang ihsan atas diri kita.
Jangan tertipu dengan apa yang kita rasakan, aku buat ni kerana aku baik. Dah. Kita buat ni kerana Allah yang melorongkan untuk kita dan Allah beri kekuatan untuk kita buat pilihan tu. Minta dengan Allah. Allahul musta'an. Allah lah untuk segala-galanya, tuan-tuan. Bukannya kita. Kita lemah. Kita tak ada apa-apa pun sebenarnya hakikatnya. Mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan, untuk pagi ni. Kita betulkan perspektif hidup kita supaya kata apa, apa pun yang kita pilih dalam sedar kita, dalam kesedaran kita adalah sesuatu yang betul, yang tepat, yang jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah. Dan berikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawa'ijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana kashif 'anna al 'adzab inna mu'minun ya Allah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.